Lumut karpetnya ini teman-teman, ini yang gimbal ini sangat cocok untuk umpan ikan nila ini teman-teman ya. Pemberat sekitar 1 jengkal ya, dan nanti dari mata kail tergantung selera teman-teman. Kita langsung mainkan aja ya. Kena jab, jab, kena jab. Alhamdulillah. Jab, kena jab. Jab, kena jab. Alhamdulillah. Nah, ini kan. Oke, teman-teman, ini kan sekali lempar langsung kena, ditarik tarik. Oke. Nah. Oh, jangan ngamuk, jangan ngamuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mancing Maning. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan selalu dimurahkan rezekinya. Di video kali ini saya mau mencoba mancing ikan nila. Ini saya lagi mencari spot dulu nih bersama Jepri. Mudah-mudahan di sini tidak ada orang ya. Oh ada orang. Ternyata ada orang di sini. Oh itu orang itu. Udah duluan. Kirain gak ada orang nih teman-teman. Ini spotnya di spot Dam Duri Angkang teman-teman ya. Masuknya dari walet. Dan ini saya di teluk nih teman-teman. Nah spotnya tuh. Nah, spotnya seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan di sini nanti ada babon-babon yang bisa diselamatkan. Oke, ini saya bersama Jepri ini teman-teman. Nah, dan nanti saya mau mencoba menggunakan umpan lumut campur karpet. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa pencet tombol loncengnya dan subscribe-nya agar bisa menonton video saya selanjutnya. Oke, seperti apa keseruan mancing saya bersama Jepri? Jangan kemana-mana, tetap di channel Mancing Maning. Kita akan mau mencoba spot baru ya. Ini spotnya nih teman-teman. Nah, spotnya ini. Ini sudah, ternyata sudah ada pemancing satu ini. Nggak tahu itu dari mana ini. Mana orangnya? Tidak nampak ya. Oh ya ada itu, nah, pakai payung. Dan ini saya gunakan umpan lumut halus teman-teman ya. Ini sudah saya campurkan lumut karpetnya. Ini lumut karpetnya ini teman-teman. Ini yang gimbal. Ini sangat cocok untuk umpan ikan nila ini teman-teman ya. Nila besar. Nah, dan untuk mata kail saya gunakan mata kail nomor 9 nih, mereknya Daiichi teman-teman. Nah ini pemberatnya segini dari mata kail. Nah dari mata kail ke pemberat sekitar 1 jengkal ya, dan nanti dari mata kail tergantung selera teman-teman. Oke, kita langsung mainkan aja ya. Kena jab, jab, kena jab. Alhamdulillah. Jab, kena jab. Jab, kena jab. Alhamdulillah. Nah, ini kan. Oke, teman-teman, ini kan sekali lempar langsung kena, ditarik-tarik. Oke, Mancing Maning. Mantap. Kita lanjutkan. Kalau udah kena mata kail ini langsung lemes dia. Pura-pura.
ini Jep, kena Jep, ini dia Jep. Alhamdulillah. Jep tanggung Jep, tanggung Jep. Alhamdulillah ini teman-teman. Nah, tunggu tunggu tunggu. Udah enggak. Nah, gawing banget nih teman-teman. Pegangin Jep, pegangin Jep. Nah, ini teman-temannya, strike-nya ya. Wih, mantap. Oke, mancing-mancing. Mantap, kita lanjutkan lagi. Cari yang lebih besar lagi. Pegang. Ini sampai jam 6 makan terus ini. Ini dia. Oh, bukan dia. Alhamdulillah. Ini kena lagi nih teman-temannya. Oke, gemuk-gemuk. Kita lanjutkan lagi. Gini-gini nih teman-teman ikannya. Oke, kita lanjut lagi. Gini nih teman-teman ya, ikan nilainya. Oke, kita lanjut lagi. Hujan ya, makin subtrek lagi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, mungkin video mancing kali ini cukup sampai di sini saja karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Saya Mancing Maning pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang. Tadi dapat anakan babon yang 6 jari lebih, tapi tidak masuk kamera karena tadi hujan lebat ya. Jadi saya akhirin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ah, Jeffrey-nya udah kedinginan. Cik cuk cik cuk cik cuk. Oke, teman-teman. Ini hasil kami nih. Nah, hasilnya segini, teman-teman. Ini ada yang gedenya. Nah. Oh, jangan ngamuk. Jangan ngamuk. Oke. Nah, hasilnya ya. Nah, ini spotnya ini teman-teman. Spotnya spot danau duri angkeng. Sana dia main ya. Diam-diam ya. No, sebelah situ banyak yang mancing. Memang dia obok dulu ya.